Oke, sobat. Jadi kali ini kita akan berbagi tutorial bagaimana cara men-setting aplikasi Spinner VideoBot 360 VideoBot, yaitu kita akan menggunakan sebuah aplikasi yang bernama LumaBot. Oke, LumaBot ini kita bisa menginstal, yaitu silakan buka App Store kalian. Sini silakan kalian ketikkan LumaBot. Nah, silakan kalian pilih yang LumaBot event yang ini ya. Yang ini. Oke, silakan kalian klik aja. Ini saya udah menginstall, jadi silakan kalian klik aja buka langsung. Create event namanya apa gitu. Cuman coba ya, Mas. Create new. Percobaan. Unisma. Percobaan. Kedua, gitu ya. Kemudian kita customize setting. Nah, ini kan ada, ini halaman pertama atau ketika kita mau klik nanti yang muncul ini. Kita tinggal edit aja ini. Misalkan acara uji coba kita coba. Ya, uji coba. Dicoba. Kemudian tanggalnya tanggal sekarang misalnya. Ya. Natal ini, Mas. 23 12 23. Kemudian untuk backgroundnya kita bisa pilih mau background apa. Ini background yang kita edit sendiri atau mau pakai dari sininya juga ada temanya. Dan sebagainya. Kemudian kita print lah ya. Kita lanjut. Untuk di bagian ini bisa langsung dilanjut sih, Mas. Bagian ini bisa langsung dilanjut. Langsung ke Caption Mode. Ini kita pilih yang tidak dibutuhkan. Jadi kan itu pemberan Mas ya. Ya, ini kita pilih yang tidak dibutuhkan. Kemudian kita ke capture setting. Nah, di sini baru nanti sebelum pengambilan ada berapa detik jeda dan sebagainya dari sini. Termasuk videonya mau dibikin reverse atau enggak. Jadi kalau misalnya reverse kita tek selama 15 detik, hasilnya 30 detik. Gitu. Termasuk di sini yang paling penting ada bagian settingannya. Jadi di sini kita ini kan ada tekanan nih 0,5. Nah, misalkan kita mau pilih yang ini. Jadi dia ada kecepatan. Kecepatan normal selama sekian detik ini ya durasinya. Selama 3 detik, kemudian selama 2 detik dia 0,25. Terus lebih cepat lagi 2 detik dan sebagainya. Ini bisa disetting. Jadi misalkan ini mau dibikin berapa detik gitu. Tek cepatnya sekian sekian, menyesuaikan lagu pun juga bisa. Nah, untuk lagu bisa langsung dimasukkan ke bagian musik sini, termasuk gambar, kemudian soundtrack ya, dan musik, kemudian animasi. Kemudian kalau sudah kita bisa preview, maksudnya hasil kita nanti settingannya kira-kira gimana gitu. Oh, berarti kalau pakai pengaturan ini yang selain cepatnya segini, ya. Nah itu nanti berarti otomatis. Otomatis. Nah seperti ini. Berarti itunya muternya otomatis, nggak tanpa remote. Oh nggak, tetap. Oh. Jadi tetap. Inilah kenapa dipisah antara 360 dengan aplikasi ini dua. Apa ya kalau bisa bilang top yang berbeda. Karena kalau 360 terkendala teknis dengan alat, kalau ini terkendala dengan bagian image overlay ini. Dia kita bisa klik, kemudian kita nambahkan watermark kita. Kebetulan saya sudah siapkan contohnya satu. Watermarknya. Terus untuk soundtrack kita juga bisa nambah. Kebetulan saya juga ada satu. Bisa menambah ya. Nah, ya. Ketika sudah, kita mau lihat hasilnya, kita preview lagi. Wedok-wedok, kan seneng selfie. Iya. Nah, akan langsung berubah. Dan langsung ada lagunya. Untuk background dan sebagainya, bisa diedit sendiri. Bebas. Dan tinggal memasukkan sesuai format yang dimau oleh aplikasinya. Kemudian di aplikasi ini juga bisa sebenarnya langsung backgroundnya dihilangkan. Cuman kita nggak pernah pakai. Nah, ini efek. Jadi kalau misalkan mau dicoba, kita on-kan saja. Misalkan kita preview foto dulu. Nah, kita mau pakai efek yang apa? Misalkan ada yang lebih warm dan sebagainya. Itu juga nanti akan instan dipakai. Ini kalau di-off-kan kalau nggak mau pakai. Kemudian stiker juga sama. Dia bisa detect juga kalau kita on-kan. Tapi biasanya juga nggak pernah pakai. Nah, ini untuk kamera setting dan sebagainya. Kita bisa istilahnya lebih profesional dalam menyeting. Kalau tadi kan kita pakai filter, kalau ini kita setting-setting sendiri gitu. Termasuk ya yang ada di sini, termasuk spesialnya juga nanti.
ini kalau mau foto. Tapi itu bisa kita matikan, bisa enggak. Nah, ini bagian print, tapi saya jarang pakai yang ini. Terus ini bagian share, jadi dia bisa di-share lewat email, SMS, Instagram, mm-hmm. dan sebagainya. Tapi saya selalu skip bagian ini karena sharingnya pakai yang sharing ini. Nah, di sini dia bisa cloud sharing, upload foto, kemudian QR dan airdrop. Jadi pilihan sharingnya ada 4 ini, Mas. Mm-hmm. Jadi kalau misalkan Masnya mau sharing lewat QR, kemudian lewat airdrop ataupun lewat cloud-nya bisa semua. Kalau yang ini bisa langsung di skip aja. Skip ya, ha. Ini juga survei, disclaimer juga tidak perlu, langsung launch event. Inilah hakitan alatnya.